Selamat siang, jam 12.50 siang. Kita masih di karantina, menunggu hasil tes PCR. Kita makan siangnya pakai nasi putih. Udah 3 minggu gak makan nasi putih. Akhirnya dapat nasi putih. Lauknya apa ini? Lauknya ayam kari, kari ayam. Kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Akbar. Nikmat sekali Allah. Sejak 3 hari ini saya dibikin bingung dan bahagia, karena 3 hari yang lalu pagi-pagi jam 7 aku buka IG ku, ternyata ada satu akun yang memfollow, dan aku baca, ternyata Sanya C, seorang dulu seorang cewek environmental officer yang aku takdir. Tapi tiba-tiba kenapa dia malah ngefollow IG saya? Nah, 2 hari berturut-turut saya bikin story. Nah, dia ternyata kepo tentang story saya. Yang pertama, story saya tentang keberadaan atau baru kedatangan saya di Jabal. Terus yang kedua, aku singgung-singgung dia. Aku punya sebuah lirik dari lagunya Shania Twain. Kebetulan kan namanya hampir sama. Kalau cewek environmental officer kan Shania J. Kalau yang penyanyinya kan Shania Twain. Aku tulis salah satu lagunya. Apa ya? Maksudnya, how I adore you like no one before you, and I just love you, just love you, apa itu lupa ya. Maaf, itu lah lagunya ya, kayaknya You Got Wing. Enggak, ternyata dia juga kepo tentang story saya. Yang saya bikin bingung itu kenapa tiba-tiba dan dia tahu IG saya. Apakah itu memang rencana Tuhan? Siapa yang aku impikan ternyata malah nge-follow IG. Apakah dia si ceweknya itu lagi pusing atau kenapa tiba-tiba follow IG saya? Ya mungkin itu sebuah kekuatan doa. Karena apa? Saya sering sekali berdoa pada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Terima berdoa, jika memang dia jodohku, aku mohon satukanlah. Karena dia bikin aku nyaman banget. Ini bahagia. Apalagi dulu masih saat satu kapal kan sering ngobrol bareng, berdekat-dekatan, sering tatap mata. Aku bahagia sekali. Dilihat dari jauh aja seneng, apalagi ngobrol berdua, bahagia banget. Entah itu cinta itu sebuah ujian atau gimana, apakah memang cinta itu sebenarnya anugerah, tapi juga ujian bagi kita, seberapa kuat kita menahan iman saya. Tapi untuk cinta yang aku rasakan kepada saya ini berbeda sekali. Memang rasanya benar-benar menusuk dari hati sampai ke kalbu. Rasanya, rasa cintaku, rasa sayang kepada dia itu batu dalam. Wajahnya selalu teringat dari bangun pagi, bangun tidur pagi, sampai mau tidur lagi.
masih ingat terus. Bahkan sering juga dia datang ke alam mimpiku. Semoga kalau memang dia jodohku, aku mohon kepada Tuhan untuk mendekatkan, ya Allah, dekatkanlah aku dengan sanya jika memang dia jodohku. Itulah setiap doa doaku. Dunia terlalu ramai. Ini nasinya masih ya separuh lah. Maafnya banyak banget, kayaknya gak habis. Ingat, jangan lupa tetap bersyukur, selalu berdoa yang terbaik, berdoa dan meminta apa yang kau inginkan, curhat kepada Allah, curhat kepada Tuhanmu apa yang engkau inginkan. Karena dengan doa, dengan doa adalah salah satu kekuatan kita untuk bertahan hidup. Dengan doa kita menjulurkan asa, dengan doa kita dapat bertahan hidup, dengan doa kita dapat bertahan dengan mimpi-mimpi kita. Dan semoga doaku, doa kita, doa kamu semua terkabulkan. Jangan lupa tetap sholat, jangan lupa baca Al-Quran, ngaji, dan jangan lupa jaga persatuan, jaga kesatuan kita sebagai pemuda-pemudi bangsa. Harus bersatu padu untuk membangun Indonesia agar menjadi negara kuat, negara kaya raya, negara makmur, agar rakyatnya juga sentosa, bahagia. Jauhi atau hindari para provokator-provokator yang akan mengadu domba bangsa, anak bangsa kita, dan kita berjuang demi Indonesia sampai 1000 tahun lagi. Selamat malam, selamat siang Indonesia, tetap maju.